Hai, jumpa lagi dalam channel saya, channel Abun Bilun. Malam ni saya nak masak sesuatu. Sudah lama saya tidak makan benda ni. Nak tengok saya masak apa? Tengok dalam ni, Eh, sabar. Jangan terkejut tau, ini tak boleh ni, nak tengok tak? Nak tengok, mari. Tak boleh. Eh, apa ini orang? Tak boleh. Kau tunggu situ, kamera, tunggu situ. Jangan terkejut tau, jangan pingsan. Nasib baik yang tengok ni tak pingsan. Saya akan masak katak di dalam buluh hari ni. Ini dia kataknya. Mari sini tengok. Di dalam ini saya ada 3 ekor. Dia sudah berenang dalam tu. Tu dia. Nampak tu. Apa? Mari sini katak. So ini kita terus satu ketuk di kepala dia begini. Dalam betul lah. Dia tamat lah sebenarnya. Buat kesaran guys. Oh, ini dia. Dapat satu. Dah setekor lagi. Aduh, dah lama ya. Apa saya buat dengan dia? Saya ambil ni. Dia besar tu. Ganas dia guys. Okey, saya ada 3 ekor katak. Ini kita matikan dulu ni. Okey. Ini dah tadi 3 ekor. Sekarang saya akan memprosesnya. Tunggu dan lihat cara saya memasaknya. Saya hanya menggunakan bunga kantan dan juga umbut kantan. Kita akan memasaknya di dalam buluh ya. Sekarang masukkan Ajinomoto. Garam. Dan gaulkan. Gaulkan sampai sebati. Cara masakan saya ni yang paling mudah, simple dan paling cepat. Sebab katak ni macam-macam cara masak dia. Boleh sup, boleh goreng, boleh dimasak dalam buluh. Walaupun berbagai masakan, dia tetap sedap ya. Itu yang istimewanya katak ini. Ini katak kolam, katak hutan tu, katak sungai tu lagi sedap berbanding dengan ini. Tapi sekarang ni apakan daya, musim hujan sudah tiba ya. Susah mencari. Tak dapat nak pergi hutan. Pasal beli dekat pasar. Okey. Apabila dah sebati begini bro, macam mana bro? Terus masukkan tu. Okey, masukkan di dalam buluh. Dalam buluh. Tengok dulu apa ini di bawah ini. Lain macam je ni. Aduh. Ini kasbet yang membentuk zia ni. Kasbet original, semua original. Okey. Kita abaikan itu, nanti baru kita minumnya. Masukkan semua katak sekali ke dalam ini buluhnya. Ngam-ngam ini buluhnya. Ini tadi saya beli 3 ekor nih, dia timbang 1 kilo lebih, dalam RM27 tak silap saya. Ya, RM27. Mahal juga. Kalau beli ayam 2 ekor tu. Tiap pakan daya, kita nak makan, beli je lah. Okey, ini dah masuk di dalam buluh. Mana penutupnya? Ini penutupnya. Saya menggunakan ini daun pisang.
dan kita tutup. Kita pergi ke sana. Ha, tempat pembakaran. Ini si Big Show dah sudah menyalakan api. Pembakaran terbuka. Kita bakar ruas, jangan bakar lemak. Ini kalau nak tengok dia masak apa, pergi ke channel Elizabeth Jelawa. Malaikat maut pun ada dekat situ. Dia masak apa tu? Masak. Pergi ke channel Malaikat maut. Campur dengan daun jambang, daun ubi. Nak tahu resipi, pergi ke channel Malaikat maut. Kita bakar ruas, jangan bakar lemak. Lemak kasih simpan, ruas kasih bakal. Sekarang saya punya buluh ni dia sudah mendidih-didih. Dia punya haba-haba panas tu sudah keluar. Ini pun sudah bergegar ini. Tak boleh pegang ni guys. Nampak tu? Tu. Oh, wangi betul haruman ini katak. Okey, kita terus membakarnya. Ini sebenarnya sudah masak ya. Kita tunggu dalam 5 minit lagi. Nanti kita akan tuangnya ke dalam mangkuk. Rasa telefon kita sudah silent dia masak pun ya. Digidi. Lemak. Okay. Okay guys. Kita punya apa ni? Pansuah katak ataupun katak masak dalam buluh. Sudah masak. Kita akan tuangkannya dalam mangkuk ini. Haruman dia memang menawan. Itu dia. Ini pelutup dia kita tepikan. Itu paha dia. Kita pelan-pelan. Nampak tu. Hei. Lembut melekat. Okey, dah habis ke? Okey, dah habis. Sekarang kita mau merasakannya. Turun deh. Turun deh. Kita berdau tu. Tengok tu, Justin. Tengok ni. Entah kah? Biar pecah tu. Ada lagi satu kerat tu paha dia. Entah kah? Saya mah. Entah. Melekat tu. Belah deh. Celek belah dengan pisau. Okey, sudah. Sekarang saya mau merasakannya. Elizabeth, mari sini kita rasa dua orang. Ya, dengan ketok, mengetok. Ini katak guys. Apu. Okey. Aja. Sedap guys. Ajak jadi tester lemah itu. Ngamam. Angat hot kan. Manis betul dah punya sih. Sedap je. Sedap. Tanda tipu. Manis sekali. Mau tahu. Mereka baik ini daun tu yang orang ram. Marah orang tahu. Mana? Mana? Pandai. Tanda tipu kakak. Kan. Ya. Oke, itu dia. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, bye. Memang terbaik sedap. Amin. Ini polalis guys. Kerabu sampaya. Babi salai hutan campur daun jambang. Polalis. Jangan makan kepala saya kamu, Bun. Ini. Ini sama ini. Salai. Ini bukan salai, ini daging. Ini palsu, masak dalam buluh.
Ini katak melompat ini. Katak bawah tempurung. Katak melompat, katak bawah tempurung. Nah, ini tadi. Sedap nih. Sedap tak terkata. Manis tak terhingga. Kita bakar-bakar. Jangan bakar lemak. Punya sikit yang memang ni. Sebab lisi tumbek tak ada. Dia bukan lemak. Sunyi, sami. Tak ada. Tak ada lisi yang tumbek. Dan ini kata lah. Kata apa kata lah? Tahu deh. Ini kata lah. Kata pang suah tak ada. Nama apa? Nanti. Ya, ambil pasal ya. Ini kata lah. Dah kata ya? Ini kata. Ya. Palak ya guys. Memang sedap ni kata. Ayun tak guys. Memang sedap. Dia masuk dalam buluh. Hmm. Masak. Kerabu sampai ya. Buah. Itu saja guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.